Saya banyak pelihara kucing. Jaga bersih. Benarkah bulu kucing najis? Mustahil nak memastikan rumah saya bersih daripada bulu kucing. Apa perlu saya buat? Bolehkah kita solat? Bagus. Ha, kerana orang Islam bela kucing. Orang kafir bela anjing. Nah, ha, orang Islam yang bela anjing sehari hangus amal pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud. Bukit Uhud ni 10 kali besar Bukit Belacan. Faham tak? Besar lah Gunung Uhud. Naik panjang 7 kilometer. Besar gunung. Siapa bela anjing dalam rumah? Sebagai pet, binatang, jinak dalam rumah. Hangus sehari pahalanya sebesar Gunung Uhud. Faham? Maknanya kalau dia macam kita sekarang, siapa sekarang yang seumur hidup sudah mengumpulkan pahala sebesar Gunung Uhud? Angkat tangan. Tak ada lagi pun. Nah, besar busu anak-anak mungkin. Bang, jadi kalau bela pula anjing dalam rumah, tak dan sampai sehari. Dia bela sejam je. Licin kosong pahalanya. Tahu tak? Batu haram bela anjing dalam rumah. Faham lagi? Ha. Kemudian soalannya, dia bela kucing. Jadi bila bela kucing, binatang bulunya banyak tercabut. Nah, biasa tercabut lah. Bela ayam tercabut bulu, bela lembu cabut bulu, bela monyet cabut bulu, bela kucing cabut bulu, tahu tak? Yang payah tercabut bulu bela kura-kura. Ha, ni payah cabut bulu kura-kura. Faham lagi? Nah, ha, jadi bila bulu kucing tercabut, adakah rumah saya jadi najis? Dengar baik-baik. Setiap binatang yang kalau kita semelih pun tak boleh makan, bulu yang tercabut saja najis, bulu yang di badan tidak najis. Binatang ada dua jenis. Satu al-makul, yang kedua ghairul makul. Binatang pertama makul, binatang yang halal dimakan. Bika semelih. Contoh ayam, lembu, unta, biri-biri. Pang. Ha, nah. Kita boleh semelih dan makan. Maka bulu unta kalau tercabut tidak najis. Bulu biri-biri tercabut tidak najis. Bulu kambing jika tercabut tidak najis. Bulu ayam itik tercabut tidak najis. Kenapa? Karena bila kita semelih tuan dia boleh makan. Nah, binatang yang pertama ghairul makul. Tiap binatang yang kita semelih pun tak boleh makan, tercabut najis. Contoh binatang tak boleh makan, beruk boleh makan tak? Tak boleh. Nah, walaupun tu imam majlis haram semelih, tak boleh makan. Maka bulu beruk tercabut najis. Bulu beruk tak tercabut tak najis. Duduk di badan tak najis. Faham lagi? Rimah boleh makan tak rimah? Tak boleh, binatang haram makan. Betul tak? Maka bulu rimah yang tercabut najis. Bulu rimah yang pada badan dia tidak najis. Tu imam semayang dalam kebun deriang. Contoh semayang asar. Duduk tayak awal rimah mari. Rimah tu gatal dia gesek di belakang imam. Faham? Tak besar dalam 5 piko. Lagi. Nampak dia gesek. Batal tak semayang imam? Tak batal. Kerana rimau bukan binatang najis. Okey? Tapi kalau tercabut banyak, batal semayang. Nak? Nanti dulu nak cerita kucing ni. Baik, berbalik kita kepada kucing. Yang tercabut najis. Yang tidak tercabut pada badannya tidak najis. Kita tengah semayang, tayat awal, kucing mari duduk atas riba. Tak ada masalah. Okey? Ambil mana ulama tercabut itu najis daripada hadis ma kuti'a min hayyin fahiya maitah. Nabi sebut jelas apa yang tercabut dari binatang hidup hukumnya bangkai, iaitu najis. Faham lagi? Jadi bulu kucing. Bulu kucing ini pendapat yang muktamad. Dengar baik-baik. Pendapat yang paling kuat yang dipetuakan. Jika sedikit 2-3 helai dimaafkan. Apa maksud maaf? Dia tetap najis. Tapi dimaafkan semayang kita sah. Jika banyak sangat, dikira membatalkan semayang. Itu pendapat yang muktamad. Mana-mana ada ustaz murabi mai mengajar lagu tu, betul lah tu. Pendapat yang kedua, banyak pun dimaaf. Asal jangan kita yang cabut, tercabut sendiri. Contoh lepas kita semayang, kita tengok di kain kita, berpuluh-puluh bulu kucing. Kaul dha'if, maaf. Ada dalam kitab Asnal Matalib, kitab An-Najasatul Ma'fuwat. Boleh rujuk. Okey? Banyak pun. Tapi kaul itu kaul yang lemah. Kaul da'if dia panggil. Kaul da'if kita orang awam boleh ikut. Jadi mufti je, tak boleh patua. Faham lagi? Kita bukan mufti, kita orang awam. Siapa nak pakai kaul da'if, banyak pun dimaaf. Okey? Selesai masalah. Soalan seterusnya.